Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel saya Hasan LBF. Halo teman-teman dan juga sahabat hobi lovebird seluruh Indonesia. Selamat jumpa lagi dengan channel saya Hasan LBF. Jadi hari ini rencananya saya mau mindahkan anakan ya yang sudah dipanen ke kandang besar. Jadi ke kandang umbaran, jadi bergabung dengan anakan lainnya. Nah ini karena kandangnya terlalu kecil nih ya, ini berempat ya, jadi kasihan desak-desakan. Nah ini dari anakan dari dua indukan ya, yang biola PB Ewing itu dari biola kali biola. Kalau yang hijau-hijau itu statusnya possible PF ya, karena dari split PF, jantannya split PF, betinanya split PF. Oke, kita pindahkan. Nah ini penampakannya ya. Oke, jangan lupa teman-teman ya, like ya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel saya. Jangan lupa juga subscribe ya. Oke, kita langsung pindahkan aja. Ambil ya, ambil dulu anakannya satu ya, ambil dulu anakannya share. Oke, ini ya, ini biola PB Ewing nih, lihat tuh ya, tuh nih ininya batiknya. Nah ini lihat tuh ya, nggak ada pelurumnya ya, tembus kuning ya tuh. Nah ini jenis kelaminnya masih belum jelas ya, tapi supitnya sih keras ya. Nah, oke, kita bawa ke sini ya, kita bawa ke sini, kita simpan gabung dengan teman-temannya. Oke, kita ambil lagi yang hijau. Nah ini ya, ini biola green ya. Ini biola green nih, kenapa biola green nih, ini tidak ada bulurumnya ya, tembus ya ke ekor nih. Ini sable ya, biola greennya tuh ya, nih ini biola green tuh, bersih ya tuh. Oh lihat batiknya ya nih. Oke, kita masukkan ke sini, kita satuin aja dengan teman-temannya. Oke, ambil lagi. Ini green ya, nih green nih. Kalau jantan split biola possible PF nih, kenapa disebut green? Nah ini ada belurumnya nih ya, makanya dia bukan biola nih, ini ada belurumnya warna ini ya nih. Nah ini kalau jantan split biola, biolanya ini kelihatan dari sini nih. Nah ini nih tuh ada kuningnya tuh, lihat ya. Nah ini kalau jantan split biola. Oke, okay, kita masukkan ke sini ya. Oke, okay. Oke, okay, satu lagi kita ambil yang mana nih. Nah ini juga sama ya, nih sama ada bulurumnya juga. Nih kalau jantan jadi split biola possible PF, kalau jadi
betina ya berarti green biasa ya, tapi possible PF nih. Tuh ya. Nah, cuman di sini kenapa dibilang ini juga ada nih. Tuh ya. Tuh kuningnya. Jadi ada keturunan genetika biolanya. Oke, kita lepasin di sini. Tuh ya. Oke. Tuh ya. Nah, itu dia. Ini yang baru dipisahkan. Ini ya. Nah, ini yang baru dipisahkan tadi. Itu green ya. Tuh. Oh, dia. Itu green. Nah, sekalian kita belajar warna-warna lovebird. Nah, ini yang disebut dengan green fishery ya. Nah. Ini bagus ya. Nah. Kalau jadi jantan dia split biola possible PF. Kenapa split biola? Karena dari indukan green split biola split PF dengan betinanya biola green split PF. Jadi indukan split biola kali biola akan menghasilkan kalau jantan bis. Jadinya kalau kepisuannya green menjadi green split biola. Kalau jadi betina ini green saja tapi possible PF. Nah, tuh lihat ya. Tuh, lihat greennya. Biola greennya pedas ya. Nah, biola greennya pedas tuh ya. Nah, itu biola greennya bisa jantan bisa betina. Kenapa begitu? Karena ya. Nah, ini dia. Karena dari indukan green split biola dikalikan biola green. Nah, oke. Okay. Kita coba ini ya di sini. Kita lebih jelas lagi kita lihat anakan. Ya, kita belajar anakan di sini. Ya. Nah, ini dia anakannya. Tuh. Ngeblur ya. Oke, nah ini udah bagus ya. Nah ini, jadi kita gabungkan di sini, jadi biar rame ya, biar dengan teman-temannya nyatu nih. Tuh, biola greennya pedes. Nah ini yang sebelah ini nih, yang tadi ini biola PB Ewing tuh beda sendiri ya. Nah ini yang kemarin yang saya sudah panen kemarin itu dari itu ada PF ya, tuh mata merah tuh. Dan juga ada blue possible PF. Nah, jadi sengaja saya kumpulkan di sini. Jadi supaya nanti kalau misalkan ada yang berjodoh, ya berarti kita pisahkan. Nah, ya. Nah. Oke, itu aja yang bisa saya sharing di hari ini. Jadi hari ini adalah memindahkan anakan dari transisi dari kandang sekat ke kandang besar. Kenapa saya pindahkan ke kandang sekat dulu? Karena baru dipanen ya, takutnya dia belum biasa gabung dan teman-temannya. Nah, sekarang sudah terbiasa, sudah menyatu. Nah, mudah-mudahan ini aman ya. Nah, tuh lihat biola greennya ya, wih pedesnya tuh. Oke. Oke, itu aja yang bisa disampaikan hari ini. Terima kasih buat teman-teman sudah mensupport channel saya. Terima kasih juga subscriber yang telah mendukung channel saya, yang juga telah menonton video saya ya. Semoga channel saya tetap berkembang dan saya juga makin semangat untuk upload video-video barunya. Dan jangan lupa like ya, jangan lupa juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Oke, itu aja yang saya bisa sharing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.